hari ini kita ada Raisa Malin dan juga Risa Jaya bakal bikin salah satu, bukan salah satu sih, bikin pula gak apa-apa ya, langsung nanti aja, tapi kamu ketong dewe ya. Jadi nanti kita akan mau a games pakai CK loh kak. Bapak-bapak kan udah bapak-bapak. Ya, situ juga masih belum dapat bapak-bapak kan. Belajar. Oh ya baiklah, langsung aja ya, karena nanti akan ada 10 pertanyaan. Jadi Raisa sendiri akan kasih 5 pertanyaan, Ferry bakal kasih 5 pertanyaan. Jadi semoga di antara kita berdua ini ada yang bisa ngejawab pertanyaan ini gitu. Kayaknya sih gak ada sih. Kan ada bapak-bapak kuisnya, oh, iya, ya harusnya bisa jawab dong. Kita mau sweet Jepang. Bang, hop. Apa itu? Hah? Yeay! Aku yang pertama. Jeremy Thomas ngalah. Males ya, kita akan buka. Oh ya Allah, pertanyaan yang pertama. Bapak! Apa itu? Iya nak, gitu loh jawab. Oh iya iya. Hewan apa yang gak bisa santai? Ya Allah. Aku aja mau ngebacain ini aja kayak malu banget. Oke, okay. Hewan apa yang gak bisa santai? 5, 4, 3, 2, 1, tetot! Apa kira-kira jawab kek? Jangan gak jawab sama sekali. Gajah. Dari mana gajahnya gak bisa santai? Oh gak, salah juga. Salah, jawabannya adalah can chill. Can chill. Cannot chill. Sampai bikin kuis begini. Oke, next! Kedua ya. Yeah. Tadi habis dari apotek nih, ya. Habis dari apotek beli obat tidur. Nah, pas pulangnya jalannya pelan-pelan. Terus? Tau nggak kenapa? Kesemutan. Enggak. Harus pelan-pelan dong. Jalannya pelan-pelan. Iya. Capek. Enggak lah. Kesleo. Agak. Ape? Ya, soalnya pelan-pelan. Soalnya takut obat tidurnya bangun. Kupikir polisi tidur. Next pertanyaan ketiga dari Raisa. Pertanyaannya agak susah nih, Fer, ya. Karena ini gak ada hubungin. Kamu anak IPS kan? Ini sains. Oh, siap. Jadi pertanyaan sainsnya adalah, organ tubuh manusia apa yang bikin capek? Bikin capek? Organ tubuh. Ini memang jawabannya begini. Ragu. Pertanyaannya, organ tubuh manusia apa yang bikin capek? Ulu hati. Salah. Jantung, paru-paru. Apa? Paru-paru apa? Bibir. Oh, paru-paru. Oh, bener paru-paru berarti ya. Gimana sih? Jawabannya paru-paru bahagia. Gak enggak ngerti aku paru-paru bahagia maksudnya apa? Pura-pura bahagia. Sometimes gua harus jadi bapak-bapak untuk mengerti joke seperti ini. Maaf. Paru-paru. Oh iya bener. Next. Kereta apa yang imut? Iya. Kereta apa ya? Gampang loh ini. Ah, ya iya, dimana kalau ngasih pertanyaan lebih mudah, gampang. Poinnya 20. Kato. Gak ngerti. Naik kereta api. Cute. Kayaknya aku pernah ngasih pertanyaan itu, tapi kenapa gak ngerti ya? Oke, pertanyaannya adalah, nah ini kan bapak-bapak ini pasti suka banget sama namanya wanita. Oh jelas dong. Dan waria ya pak? Enggak ya, dong. Okay. Tahu kenapa banyak wanita tuh yang mudah tergoda rayuan buaya? Coba. Gimana? Wanita? Kenapa banyak wanita tuh mudah tergoda rayuan buaya? Kenapa emang? Lah ya kan gue nanya, ya jawab dulu. Ya gue tahu wanita. Ya apa kayak berusaha jawab. Wanita tergoda rayuan buaya. Karena pak ayahnya lagi keluar. Ya. Ya enggak lah, bukan. Jawaban bukan. Apa dong? Coba. Rayuan buaya emang karena gak bisa. Apa ya? Receh banget, abis gak penting ya kan. Udah, 5, 4, 3, 2, 1. Karena mereka lebih percaya lidah buaya itu banyak manfaatnya. Buat rambut, buat kulit, buat muka. Gitu kak. Bodoh. Oke, next. Tetep sih kayaknya gak bakal bisa jawab, orang aku gak pernah jadi kok. Tadi kan apotek ya? Sekarang ya, tadi tuh abis ke tukang pijet ya. Pas pulang, tulang sama otot-otot jadi rapi. Kenapa seperti itu?
Oh, bisa itu kan pijat. Pas pulang tuh tulang-tulangnya rapi banget. Giginya jadirak. Kenapa? Kok bentar-bentar aku lebih emosi. Kasih pertanyaan. Ya. Gimana kan? Karena pijitnya plus-plus. Enggak lah, gue juga mau kulit. Apa dong? Karena pijit. Pijitnya lurus. Apa enggak ngerti? Karena diurut. Udah deh, kita akan menuju ke pertanyaan selanjutnya. Ya Allah, masih ada 4 pertanyaan. Tetap kosong masih ya. Ini aktor-aktor siapa yang betah berlama-lama di dapur? Aktor? Ya, aktor-aktor siapa yang betah berlama-lama di dapur? Siapa ya? Astagfirullahaladzim. Aktor. Orang ini kasih clue kali ya, biar gak susut amat. Iya, bener-bener. Tua, kayak lu. Lawas kayak lu. Brad Pitt. Saleh, bukan. Joe Taslim. Bukan. Doi ini tuh jago action. Bener Joe Taslim. Iko. Salah, kagak Indonesia, luar negeri. Susah banget pakai clue. Malas. Jackie Chan. Salah lu juga masih clue. Enggak perlu kasih clue. Bisa kasih clue lagi. Kasih clue yang ini ya. Gak bisa kalau ini. Jamu apa yang paling sopan? Apa? Jamu apa yang paling sopan? Jamu apa yang paling sopan? Jamuan makan malam? Enggak. Jamuran? Enggak. Jemuran tetangga? Enggak. Jambur? Gak ngerti. Jamu Nyonya Manor. Kita lanjut ke pertanyaan aja selanjutnya nih, yang terakhir ya. Ini tentang kedokteran nih. Penyakit apa yang banyak pasukannya, mampus? No clue. Penyakit apa yang banyak pasukannya? Kanker. Salah. Tumor. Sebutin aja semuanya. Bintitan. Bukan. Penyakit apa yang banyak pasukannya? Ambil. Kan harus ada lanjutannya. Gak ada. Apa artinya Bang Ben? Kan banyak pasukannya tuh Ambil. 5, 4, 3, 2, 1. Jantung kolonel. Harusnya penyakit yang... Ya sih, yaudah sih, lanjut. Udah lah, gak usah dibahas, pokok bet. Terakhir ya? Ya. Tadi kan sebelum siaran ya? Mandi dulu. Tadi mandi dulu. Terus? Mandi tuh fungsinya buat apa sih? Biar apa? Mandi biar apa? Biar basah. Biar seger. Mandi biar... Apa lu? Gak ngerti. Mandi biar... Biu! Ya kan, gak ada yang bisa aku jawab, mungkin karena aku bukan bapak-bapak ya. 2-0. Emang 2-0 tadi? Iyalah. 5. Wow. Oke, jadi buat Alvin kira-kira apakah guyonan-guyonan bapak-bapak ini cukup berpengaruh buat kalian? Atau kalian juga merealisasikan? Atau hidup kalian udah kayak bapak-bapak dengan guyonan seperti ini? Masih belum terkalahkan ya. Coba bring me some lawan gitu yang bisa. Yaudah, besok aku akan melatih ke bapak-bapakan aku dengan cari bapak-bapak. Boleh. Lagi musim kan? Lagi musim. Yeah, that's right. Bye.